أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Ayat 88 dan 89 Suratu Al-Isra. Ayat 88 ni ada sebab boleh turun. InsyaAllah kita akan tengok esok lah. Belum pada nak terjemuh ayat ni, tengok ayat ataupun huraya ayat sebelum daripada ni sikit ya sebagai tambahan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala royak katanya, kalau sekiranya Allah kehendak supaya Quran ni hilang daripada dada Nabi, nescaya Allah kuasa boleh buat, boleh hilang Quran daripada dada Nabi dan dada umat-umat dia. Alhamdulillah, dengan rahmat kesiablah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah suatu kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi dan orang-orang yang hafaz Al-Quran. Dan sepatutnya orang Islam ni orang yang hafaz Quran. Sikit ataupun banyak, fani duduk di usaha dan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada masing-masing. Quran ni adalah seperti kita tahu belakang, kitab suci, bersih, yang mempunyai hikmah dan segala-gala ada di dalam Quran. Jadi Allah Ta'ala royak sebagai apa ni, jaminnya daripada Allah sendiri kepada Nabi. Boleh tetaknya Quran di dalam dada Nabi tu, tetapi kekalnya Al-Quran itu hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu. Alhamdulillah, siapa-siapa yang ingat Quran, Quran duduk dalam dada dia, ini adalah satu rahmat. Kena doa banyak, kena minta supaya Quran ni duduk dengan dia sama. Sebab itulah Quran ni kena ulang, kena baca. Orang yang mengapa Quran pun kena berakhlak dengan akhlak Quran. Bukan hanya baca saja. Sesungguhnya limpah kurnianya kepadamu wahai Muhammad amatlah besar. Dalam pimpinan Ar-Rahman ia ada terjemuh alik bawah sebagai huraya tambah, iaitunya yakni kekalnya Al-Quran itu di dalam hati Nabi dan umatnya dan di dalam mashaf-mashaf yang tertulis adalah semata-mata dengan rahmat Allah dan belas kasihan-Nya. Alhamdulillah. Quran duduk di tangan kita belakang zaman ini. Tak ada terasa mati. Nah, duduk dalam alat-alat elektronik. Boleh buka belakang dalam tablet, dalam komputer dan sebagainya. Kalau zaman-zaman dulu, orang hanya buat dalam atas piring. Piring hitam, musing-musing. Lepas pada tu duduk dalam tali tip. Okey, kita ingat orang kena beli Quran, orang beli Quran bila pergi ke luar-luar negeri, pergi Mekah, pergi mana buat klik Quran ni. Quran pasal tali tip sebekah besar duduk dalam beg pasal dengan tali tip. Bila tali tip habis, timurnya CD. Dan ni CD pun kuranglah sebab apa? Kalau dia penuh sikit, dia tergurih sikit. Alih pasih lalu dah. Orang bubuh dalam rabob, rabob internet. Boleh kita buka 24 jam. Dengan kemudahan yang Allah Ta'ala bagi. Lepas tu mashaf pula. Sebuah. Ada hak kecil, ada hak besar. Siapa kau boleh bubuh dalam poket. Dan ada hak besar. Siapa kau boleh buka. Dia panggil mashaf tahajud. Orang tak pakai cuming. Boleh baca. Ayat katanya, ada belakang Quran yang ditulis dengan suara besar pun ada, kecil pun ada, tapi duduk di
masing-masing. Nak kau tak say. Sebab itulah orang Islam semua sepatutnya ada Quran di dalam dada dia. Sikit sebanyak kena we ada. Apa tah orang yang duk usaha hari-hari duk mengapa dan duk ulai. Nak we ingat. Oleh itu sewajibnya kita semua bersyukur akan kedua-dua nikmat yang besar itu. Alhamdulillah. Iaitunya nikmat turunnya Al-Quran dan nikmat kekalnya terpelihara dan sebagainya. Dan sebaik-baiknya apa di dalam hati yang menghafaznya dan di dalam kitab-kitab yang dirakamkan dengan sahnya hinggalah ke saat hampir kiamat. Ni tu hai ya ada janji Nabi royak di dalam hadis. Apabila dekat-dekat dengan nak kiamat dalam mushaf tu sendiri, maknanya dalam Quran hak kita duk tengok hak pim tu sendiri akan hilang habis. Ataupun maksudnya orang tak ingat arah Quran. Gi tanya surah tu, surah ni tak ingat, walaupun sepanak-panak surah pun orang tak ingat. Ini wikrit yang besar berlaku dekat-dekat dengan nak kiamat, orang Islam sendiri tak ingat Quran. Sebab tu ya hilang semaya tu. Hilal semaya, maka hilalah Quran. Masya Allah. Nah, pada saat itu, sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis-hadis Nabi, terangkatlah dan hilalah Al-Quran dari hati dan tulisnya, dan tinggallah manusia meraba-raba dalam kesesatan. Raba-raba ni maknanya gagal. Tua duk dalam cerah tapi supaya ngaduk gagah dah. Duduk dalam gelak gelemak. Cerdik bijak pandai kecek gotu pandai reko gotu wak gotu wak ni bijak belaka. Tapi hak agama so hak Quran tak reti pas sekali. Ha ni kita akan tengok di akhir-akhir zaman sikit lagi. Nak tahulah nak dek dak rung kita tak ada di masa. Sikit-sikit lagi banyak kau berlaku benda-benda pasal ini. Masya Allah. Mari ayat yang kedua 88 dan 89. Allah ayat katanya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekelia manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, ni supaya dengan Tuhan cabar manusia. Manusia, kalau sekiranya hipung semua manusia dan jin, tak tahu apa puluh ribu juta berhipung semua untuk buat supo dengan Quran, ikutlah surah mana, ayat mana Tuhan katakan, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya walaupun mereka bantu membantu sesama sendiri. Walaupun cerdik bijak setara mana pun tak boleh buat Quran. Hani kamasik ha Allah Taala ta manusia. Masya-Allah. Pas kita pun mengaku sungguh. Walaupun kita tak ada usaha nak buat supaya ngaku Quran, tapi nak ayat katanya kita mengaku katanya, ya sungguh ya Allah. Hak mengroyak ni manusia walaupun bijak setara mana menulis atau orang setengah-setengah ni, apabila dia dengar syair ni, syair teriak setengah-setengah orang teriak, oh sedaknya syair orang Arab pada zaman-zaman dulu sampai ke zaman lah ni. Lepas tu tiap-tiap bahasa, tiap-tiap bangsa ni manusia yang ada ke kesenian bahasa ya. Silapak kong bahasa, tela bahasa tu dia ada. Kita orang Melayu taning ni kurang. Saya perhatilah. Sajak-sajak kurang orang pak kita. Tak ada sajak. Kalau ada pun maknanya ada setengah-setengah sikit-sikit ah. Orang sajak tu pun orang dengar pehel tak pehel. Orang yang reti sajak ni ya kena reti bahasa. Lepas tu bahasa kita tengok tempat kita ni
bahasa kau jatuh kau tak ada. Walaupun kita kecek dengan bahasa Melayu, tapi kemelayuan kita tu kurang. Tulis saya kita tak tulis bahasa Jawi. Nah, kalau kita nak pergi tulis Rumi, kau jauh lagi. Sebab orang pak kita ya, supaya otak dia ya tak gi. Nak pergi tulis Rumi, nak pergi baca Rumi. Nah, tu. Gitu. Jadi nak ayat katanya cerdik bijak manusia ni ya ada kesenian bahasa tiap-tiap negeri, tiap-tiap bahasa, bangsa dan sebagainya. Tapi tak boleh buat Quran walaupun sepanduk-panduk surah. Pas sepanduk-panduk surah ada dalam Quran, surah Inna a'tainakal kautsar. Tiga ayat. Siapakah hari ini manusia tak boleh buat walaupun sepanduk-panduk surah? Apa tak lagi nak pergi buat sepanjang-panjang surah? Sepanjang-panjang surah dalam Quran, suratul Baqarah 286 ayat. Sepanduk-panduk surah Al-Kawthar hak tiga ayat. Lepas tu hak tiga ayat lagi surah Wal-Asr, tiga ayat juga. Lain pada tu eh? Mula daripada 4 ayat siapa sepanjang-panjang surah. Masya Allah. Ada dalam pimpinan Ar-Rahman, dia terjemuh lagi ni. Nak jadi mudah pahal. Kaum musyrik Arab, terutama pujangga-pujangganya. Pujangga ni maknanya orang hok bijak-bijak dalam hamiki, hawang pen, harga tu harga ni telah dicabar berulai-ulai kali supaya membuat satu surah sebanding dengan Al-Quran, tetapi mereka tidak dapat membuatnya. Di sini ditegaskan lagi bahawa jika sekalian manusia dan jin sekalipun berhimpun dan bekerja untuk tujuan itu, mereka juga tidak akan dapat membuatnya. Ning tuhe jin-jan selalu ada dalam Quran katanya tak boleh buat. Kalau bijak setara mana pun buat, akan adalah orang tek katanya ni tak kena. Ni reko, ni capur daripada ayat tu ayat ni mai capur. Jadi supo-supo dengan Quran. Okey tahu selalu. Masya-Allah. Akhir sekali Allah Taala firman, hak ni hubungnya dengan Quran juga. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal. Ayat ni nak supo dengan satu ayat di dalam suratul Kahfi. Nanti kita akan ngaji sikit lagi. Nah, dan sesungguhnya kami telah menerangkan berulai-ulai kepada manusia di dalam Quran ini. Masya Allah. Sebab tu Quran ni, kita tengok ayat dia dah hampir-hampir. Kadang-kadang supo. Ayat adalah surah ni, ayat adalah surah ni. Nah, kadang-kadang nak supo ayat ni dengan ayat ni. Tapi hakikatnya sebenar tak supo. Ha, sebab tu ulama-ulama tafsir yang katanya semua gapo yang ada di dalam Quran ni banding supo dengan laut. Kemarin saya dah baca dalam halakah Quran pagi sini. Supo dengan laut, laut sutil laut. Maha semut ikut kita nak cebok air tu negeri mana, tepat mana, supo belakang. Kena belakang. Walaupun cebok di tepi laut dengan cebok tengah laut, air itu supo ya. Ha, ini nak ayat katanya walaupun berlainan cerita yang ada di dalam Quran, tapi dia cium yung supo dengan sarang laba. Ini ulama dia ayat cium yung supo dengan sarang laba. Sarang laba cuba kita perhati orang ni dengan orang ni dia tak kena lagi mari tu, tapi dia cium yung tak? Dia cium yung daripada sorak. Kalau kita tengok dalam sarang kedi, orang hidup pukul gambar sekon laba dia buat sarang dia. Dia berok. Pung pergi situ. Dia berok pung pergi situ. Orang tu lah tu. Lepas tu dia jalan musing-musing. Dia pergi duduk tengah. Daripada sorak hak tubik, daripada perut dia tu, yong yai semua. Ni nak ayat katanya, dalam Quran pun lagu tu. Walaupun surah tu ayat tu, kalau kita tengok,
mai kiopan dengan ayat ni, tapi ulama ayat katanya jo, walaupun kecek harebo dengan kecek hasmaye ada cium jo. Walaupun kecek ha negara, kecek ha apa? Perai ada cium jo. Cium jo semua. Inilah kelebihan yang ada di dalam Quran. Yang kadang-kadang kita minta maaf ni dah, kita hanya baca yang baca 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 baca, yang kita tak tahu katanya isi kandungan yang ada di dalam Quran ni gapo. Sebab tu orang-orang yang alim, yang bijak, Allah Taala bagi kepada dia, dia kecek ha Quran ni, aci orang berasa katanya paling berasa heran, masya-Allah aku tak biasa jumpa, tak biasa dengar ni hak dia duk royak yang ada di dalam Quran. Berdengar apa tu? Masya Allah. Ya, 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 ya. Sungguh, sungguh, sungguh. Ha, tu. Tu rahsia yang Allah Ta'ala sifat di dalam ayat, dalam surah. Tiap-tiap surah adanya masing-masing. Ha, tu. Cuba kita perhati. Perhati dalam Quran, dia masuk semua tiap-tiap kali. Sama ada bahasa, apa, kesenian, sejarah, hukum. Ha. Dan Quran itu sendiri sebagai syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini ayat belum pada ni kita ngaji dah. Syifa', syifa' mana apa? Ubat. Siapa yang selalu baca Quran, insya-Allah dia tak ada kriat dalam hidup. Tak ada kamu kriat. Tapi kalau ada juga kriat, maknanya orang itu tak kena tu. Supaya sakit apa? Sakit kaki dia makan ubat, sakit kepala, hak tu bukan dia, bukan dia. Tak kena. Ubat tu ubatlah. Tapi insya-Allah orang dia duduk dengan Quran, baca Quran, reti Quran, siapa kau jeligok sungguh hidup dia dengan Quran. Insya-Allah Quran tu sebagai syifa. Lepas tu rahmat bagi orang-orang beriman. Alhamdulillah. Baca pengambil sikit lagi. Yakni berbagai jenis hujah dan bukti keterangan, tamsil, ibarat dan nasihat pengajaran. Ni ada berlaku dalam Quran. Berita-berita gembira dan amarah, kisah-kisah dan cerita-cerita panduan. Semuanya itu telah dihuraikan dengan berbagai-bagai cara di dalam Al-Quran, tetapi kebanyakan manusia enggan juga beriman. Enggan ni maknanya tak sih juga berimeh. Walaupun royak, 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 royak. Allah, tak ada arah dah. Manusia tak sih terima dan tetap tinggal dalam kekufuran. Nak duduk dalam gelak gelemak. Anilah. Sedikit sebanyak yang apa yang ada di dalam ayat ni, iaitunya tu hewak mari dah dengan berbagai-bagai contoh perbandingan ni, perbandingan yang mendatangkan iktibar. Dalam pada itu kebanyakan manusia tidak mahu menerima selain daripada kekufuran. Itulah insya-Allah kita akan tengok lebih lanjut lagi ayat-ayat ini insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.